yang boleh tahan lama sampai 15 minit pun ada. Ada satu soalan lagi daripada Tuan Rain. Doktor sebenarnya saya ada dengar perbincangan satu doktor ni betul atau tidak, bila sama dengan pasangan lelaki, dengan pasangan lelaki hanya bertahan paling lama maksimum lebih dari itu adalah mustahil dan kemungkinan pakai ubat kebas semata-mata. Mohon pencerahan, adakah ini fakta? Okey, ini soal cepat klimaks ni. Kalau buat tinjauan, kita akan dapati memang macam-macam punya cerita akan keluar. Ya, dia ada banyak peringkat tentang cepat klimaks. Kadang-kadang belum masuk lagi dah terpancut. Kadang-kadang pegang-pegang ni dah terpancut. Kadang-kadang baru masuk saya dah terpancut. Kadang-kadang bergerak sekali, dua kali, tiga kali, berdayung 10 kali dah terpancut. Jadi macam tu cerita dia. Tapi pendek kata, kalau kita cakap, ya, daripada kajian, ya, menunjukkan kalau zakar tu dah masuk dan dayungan dilakukan, kalau dapat bertahan 2 minit ke atas, itu makna normal. Okey. 2 minit ke atas normal. Ya, tapi kita tak nafikan ada kes-kes yang boleh tahan lama. Sampai 15 minit pun ada. Ada yang sampai setengah jam ada. Tapi anda bayangkan, benda ni luar biasa. Bukan selalu anda boleh buat. Mungkin pada waktu tu anda rasa amat cergas, anda rasa amat teruja, pasangan anda pun sama-sama anda pun sama-sama mungkin benda tu jadi. Tak semestinya dia akan berlaku selalu. Anda faham, eh? Jadi itu cerita dah tentang cepat klimaks. Jadi soalnya, kalau kita cakap tentang cepat klimaks ni, saya dah cakap tadi kan, kadang-kadang pegang, sentuh, tak ada sekali dua kali dayung dah pancut. Kita dapati kes-kes macam ni, satu dalam tiga lelaki akan mengalami masalah ni. Dan masalah ni tidak ada penyelesaian. Dia cuba lah macam-macam. Tak ada penyelesaian. Dia boleh cuba macam-macam. Dia cuba ubat. Ya? Pengebas? Dia makan ubat, dia makan ubat ke, dia apa-apa pun tak jalan juga. Ya? Jadi, yang berlaku ni lah yang kita cakap tentang soal cepat klimaks ni. Jadi, ada pelbagai kaedah yang dia perlu perlu dapat. Jadi bermakna dia kena jumpa dengan doktor. Habis tu doktor tengok apa yang ada, setakat mana yang sesuai. Kadang-kala ubat kebas tu sesuai untuk dia, kadang-kala tidak. Kadang-kala ada ubat yang nama ubat apa yang lewatkan ejakulasi yang diberi nama sebagai depoxetine. Jadi ubat tu dia kena makan 2 jam sebelum tak sama. Mungkin berjaya, mungkin tidak. Ada pelbagai rawatan untuk masalah cepat klimaks ni. Jadi pendek kata, berjumpa dengan doktor, barulah anda akan tahu cara macam mana ya anda dapat penyelesaian.